Ya, pemirsa, dukung seniman lokal berkreasi serta menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal. Partai Perindo gelar Pesta Rakyat di Sumedang, Jawa Barat. Sementara itu, Partai Perindo juga mendukung gelaran Festival Wayang di Kendal, Jawa Tengah untuk menggali dan meningkatkan potensi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Partai Perindo gelar Pesta Rakyat sebagai upaya melestarikan budaya dan seni tradisional dalam memeriahkan kemerdekaan RI ke-78. Gelaran Pesta Rakyat di Dusun Cijambu, Desa Kadakan Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang ini untuk menumbuhkan kecintaan warga terhadap seni budaya lokal serta memberikan wadah bagi seniman untuk terus berkreasi. Seniman-senimannya luar biasa hebat dan sayang kalau tidak dipublikasikan. Makanya saya harapan saya mudah-mudahan seniman-seniman dari sini akan bisa menjadi go nasional dan internasional. Ya. Amin. Agustusan, jadi sekaligus aja warga-warga sekarang mengunjungi, apalagi di sini mau ada Mama Goler sama Pak Iwa sama Kang Oni gitu ya dari Perindo. Dukungan terhadap pelestarian budaya dan tradisi masyarakat juga dilakukan Partai Perindo dalam gelaran Boundary Culture Festival di Kendal, Jawa Tengah. Konvoi puluhan Vespa turut memeriahkan Festival Miang yang menggambarkan kondisi masyarakat Kendal sebagai nelayan. Agersari dalam berkesenian dan juga kita tonjolkan karena kita sediakan tenda-tenda UMKM biar lebih dikenal. Bisa menambah salah satu destinasi wisata kita. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan-kegiatan festival seperti ini semakin memperkaya alternatif tujuan wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Gelaran Festival Budaya memberikan dampak positif bagi kemajuan desa dan mengangkat potensi ekonomi yang akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.